Salam sejahtera. Ada bersama dengan saya, Sizaz Juliana Ramli. Kalau katakan anda tengah menonton sekarang ini, jangan lupa sebab apa, ini 30 minit je, kejap je, kong-kong abang-abang sekalian. Kalau katakan anda yang menonton ni nak tengok dalam bentuk airing khas, padat dan juga compact, inilah waktu dia. Ah, kalau tengok dah suka macam mana kak nak beli ni? Okey saja, sangat-sangat mudah. Anda boleh terus saja ke aplikasi kita yang pertama. Kemudian yang kedua, terus sahaja ke laman sesawang kita di www.moshot.com.my. Ha, ada yang ketiga, boleh telefon saja dengan nombor yang tertera dekat bawah tu. Mudah kan? Jadi kepada anda semua, jangan lupa tengok setiap Sabtu dan Ahad jam 9 malam dekat GoShop ni. Saluran dia satu-satu-satu, mudah. Okey, kita nak bagi tahu habaq mai lah kepada anda semua yang tengah menonton ni kan. Kadang-kadang ni kita ni nak jadi pelanggan baru kan. Jadi kita nak bagilah welcome gift kepada anda semua, di mana kita nak bagi RM15. Ha, jadi pada anda semua tengok kat sebelah sini. Welcome enjoy RM15 off ni. Sebab apa? Gunakan saja kod WEL15. Okey, kata dah beli-belikan barangan kat sini, check out saja gunakan kod tu WEL15. Okey, lepas tu anda terus saja pilih pembayaran macam-macam cara anda nak bayar. Kemudian dia akan terus sampai ke rumah. Dan kita ingat kat sini, kita kalau katakan dah jadi member ni, untung dapat cashback 5% pantai percuma seluruh negara. Jadi pada anda, bestnya kalau jadi member GoShop ni kan? Okey, so kepada anda semua yang tengah menonton sekarang ini, kita faham kan? Ada akak-akak dekat luar sana ni memang busy-busy lah sentiasa. Ada di antara mereka ni semua ni, kadang-kadangnya yang berkejaya, yang suri rumah jaga anak kan, nak memasuk apa semua tapi tak nak masak banyak-banyak. Nak masak sikit-sikit aja. Macam mana tu? Ini Ju nak bagi tahu ni. Ju nak cadangkan kepada anda semua untuk pakai satu periuk elektrik ini yang pelbagai guna, iaitu di Royal Sweet Lavender Multifunctional Cooker ni. Kalau anda tengok kat sini, anda boleh masak untuk anda sahaja, nak masak macam-macam pun boleh. Kalau contohnya anda kan nak tengok macam mana cara dia dan betapa besarnya dia, jom kita zas lah. Kita zas. Jom lah tengok VT best tau. Untuk nak merancakkan lagi kita punya kampung hari ini, kita nak jemput chef yang sorang-sorang je dekat kampung ni. Chef Nakai. Ya, assalamualaikum Ian. Ya, ini dia duduk kat hujung simpang tu ha. Ya, hujung simpang tu sekarang ni kita masuk dekat gerai ni pula. Kedai ni. Itu dia. Kau panggil gerai ya. Gerai bukan gerai yang mewah. Okey, so hari ini kita bawakan kepada anda macam-macam kita dah jual dekat GoShop ni kan, promosikan dan sebagainya. Ini ni nampak lain macam sikit. Memang apa bezanya ni? Lain macam ya. Sebenarnya ini adalah kita boleh cakap pemanas yang boleh memasak. Oh. Yeah. Cantik, memang cantik. Tempat pemegang dia pun leather ke ni? Piu leather. Kan? Bila kita pegang ni tak adalah nanti panas, mudah kita nak jinjing bawa ke mana-mana sahaja. So, kita tengok dekat bahagian ni, di bahagian atas dalam keadaan warna apa? Warna keemasan yang glossy, nampak muka gitu ha. Lepas tu dekat atas ni dia akan keluarkan wap-wap panas dia. Dekat bahagian hadapan dia pula dia ada tempat kontrol. Okey, 4 dalam 1. Jadi masak-masak macam-macam boleh eh. Contohnya kalau kita nak stew boleh. Betul. Kita nak memasak semestinya boleh. Nak masak ataupun nak menggoreng, nak menumis pun boleh. Ha, nak buat air teh pun boleh. Ya. Yeah. Ha, kan. Dan juga kalau kita nak memanaskan tadi macam chef bagi tahu pun boleh juga. Okey. Controller je. Ha, dua tempat tetapan saja yang perlu kita tekan dekat sini. Sangat-sangat mudah, sentuh saja. Dan untuk dekat bahagian bawah dia ni, bahagian bawah dia ni ada tempat untuk meriliskan ataupun melepaskan haba-haba yang panas supaya tidak meletup nanti. Betul. Risau pula ya. Dekat sini kita dah sediakan sirim, jadi produk ini diyakini untuk digunakan. Alright. Lepas tu pula dia gunakan kabel tau. Maksudnya awal-awal kita kena cucuk plug dululah ya. Dekat sini yang mudah untuk kita nak alihkan. Plug dah kita dah sediakan untuk anda. Nak bawa pergi bercuti pun tak jadi masalah. Dan kalau katakan tak tahu nak masak apa, untuk produk ini kami sediakan kod QR yang anda boleh scan ataupun imbas. Nanti dia bagi macam-macam resepi yang sesuai dengan kita punya periuk ataupun kegunaan pelbagai fungsi ini. 4 dalam 1. Macam-macam sebenarnya boleh buat. Kalau tak percaya, kejap lagi kita tunjukkan kepada anda. Ini baru yang pertama. Kita nak tunjukkan kepada anda hadiah percuma pula. Ini hadiah percuma dia, ya. Hadiah dia berwarna, orang cakap berwarna memang sangat cantik. Sesuai digunakan untuk lelaki, untuk perempuan kan. Dan sebenarnya hadiah percuma ini dia pelbagai guna. Ini bentuk dia macam cerik pun ada juga, ya. Sebenarnya
Dia macam cerik tetapi ini adalah tapak pemanasan dia. Macam cerik lah tu kan. Yeah. Kita masukkan air. Kalau kita nak mengukus, kami dah sediakan rak pengukus dekat bahagian atas ni. Kalau nak merebus telur pun 1, 2, 3, 4, yeah. 5, 6. Bukan 6. Merebus, Yan. Itu mengukus telur. Mengukus telur. Kalau merebus, kalau kita merebus, kita tenggelamkan kat dalam. Ya, betul. Alah, begitulah dia. Macam-macam kita boleh lakukan. RM169 warna lavender. Okay? Warna yang sedap mata memandang. Tidak perit mata kita. Okay. Harga RM169 yang mana kalau kita tengok kat bahagian bawah ini, ini ciri-ciri dia yang datangkan. Yang pertamanya dia datang dengan tempat kabel yang tertutup. Lepas tu rekaan lubang bahagian bawah untuk lepaskan haba yang panas. Dia ada pemegang PU ni untuk kita punya tempat jinjing tu. Lepas tu kita ada tapak anti licin dan kita periuk bahagian dalam dia gunakan SUS 304 keluli tahan karat dan juga dia ada tempat sentuhan pintar LED dekat situ. Ini unit utamanya. RM169 yang anda bayar, anda akan dapat hadiah percuma. Hadiah percuma tambahan iaitu dapat resepi, buku resepi dalam talian. Scan sahaja. Kita tak bagi buku. Buku takut basah, hilang dan sebagainya. Dah tak tahu nak masak apa nanti. Okey, lepas tu kita bagi sekali dengan iaitu ceret pelbagai guna ni. 1.2 liter kan? Jadi bolehlah kita memasak tambahan lagi. Mungkin pada waktu kita tengah berada di luar dari kawasan rumah kita. Boleh tak jadi masalah? Ini kalau kita tambah-tambah semua ni, jadi harga RM208. Hari ini jimat tau. Banyak penjimatan, bayar RM169. Semua anda akan dapat. Memang dahsyat. Okay. Ya, memang dahsyat. Dengan teknologi yang terkini, kita boleh memasak dengan begitu mudah. Dekat mana saja pun kita boleh masak. Yang penting ada orang cakap kuasa elektrik lah. Dekat sini ya, kita nak tunjuk cara nak guna dia. Okey, anda boleh pilih dekat sini. Sentuh saja. Dia sentuh cooking. Dia bergerak-gerak kan? Okey, dia kena laju tau. Okey, macam ni. Sentuhan, dua sentuhan, nampak? Tiga sentuhan. Nampak. Paling lama berapa kat situ? 100. Paling lama 110. Ya, okey, ini cooking. Sebenarnya kita boleh buka. Waktu tu boleh buka. Ya, boleh buka. Macam mana kita nak tahu dia dah panas ataupun tidak? Sama je macam kita gunakan periuk dia, tu. Sebenarnya dia pemanasan dia cepat tau. Oh ya. Ya. Okey, so sekarang ni anda kena gunakan plug juga. Betul. Jadi waktu ni kita nak memasak dalam saya ni. Saya baru sahaja buka dia punya kuasa dia. Kita tengok. Anda boleh tengok cakap bawang tu dia dah mula dah. So nampak dekat situ kalau anda perlu gunakan minyak, boleh letak minyak dekat Betul. Dalam ni. Masak tempat kecil-kecil untuk seorang makan, dua orang Betul. Makan, apalah sangat. Boleh sangat letak dekat dalam ni. Apakah menu kita ni? Apa ya? Menu kita apa? Menu kita. Ini adalah menu kegemaran orang Malaysia. Anak-anak kita dekat kolej ke apa ke? Sardin. Kenapa dia minat? Sardin ni kadang-kadang benda yang orang cakap, yang kadang-kadang kita lapar. Kita nak makan nasi panas. Nak masak lauk ni susah. Nak masuk lauk ni lambat. Sardin ni yang paling cepat. Tapi kalau kita nak masak sardin, kita kena ada peralatan yang betul. Andai kata kita pergi ke hotel, bercuti kat mana-mana. Benda-benda yang macam ni lah yang kita bawa. Sardin, benda-benda tin, benda-benda yang kita perlu panaskan. Jadi kalau katakan anda nak bawa kita punya bekas ni, contoh ya. Nak buat tempat bekas penyimpanan pun boleh juga. Betul? Pergi kenduri kahwin. Orang ramai boleh tak ambil bawa balik makanan. Kita ambil letak dekat dalam pandai. Pandai. Bak percuma ni pandai. Lepas tu kita boleh panaskan Betul. Kan dalam ni terus. Okay? Nampak, so, kan? Masak mudah saja. Betul. Sama macam dekat dalam kuali, periuk dan sebagainya. Yang anda guna-guna dapur gas. Tapi yang ini cuma gunakan elektrik saja. Dia... Contoh kalau kita tengah pakai ni, kita cabut kabel ni boleh ke tak ataupun tidak? Okey. Kita dah pakai. Kita cabut kabel, kuasa dia nanti akan okey, kuasa dia nampak akan terpadam. Kan, okay. Kemudian, so maksudnya tak boleh buat macam tu. Andai kata sebab apa, takut nanti orang salah faham kat sini. Bila dia tekan, biar bawa pergi mana, dia masih lagi hidup. Betul. Tidak ya. Betul ya. Untuk pemahaman ini, anda. Pemahaman kita, cuba tengok Kalau ada setengah-setengah tu, dia kalau kita cabut saja,
dia punya orang cakap apa nama tempat tempat plug ni terbuka kan. Ini dia ada penutup dia. Untuk mengelakkan dia daripada short circuit lah ya. Betul. Takut rosak nanti dekat situ. So ini antara produk yang baru saja nak kita perkenalkan kepada anda. Mungkin anda rasa macam kenapa nak kena beli nanti anda tahu bila anda nak pergi bercuti mungkin ya. Anda tak nak bawa barang, takkanlah nak bawa periuk, bawa kuali semua. Kan pergi bercuti kat homestay tu tak payah kita bawa yang ini. Cosa kalau kita pergi bercuti dekat homestay, takkan kita nak bawa periuk yang besar-besar macam tu. Kita pergi bercuti setakat 2 orang, 3 orang, 4 orang kan. Gunakan peralatan ni macam ni. Ini kita nak tunjuk masakan yang selepas kita masak tadi. Oh, dah siap dah. Dah siap. Dah siap dah. Dan tadi tu before. Okay. So, bila kita buat macam ini, kalau katakan kita masak nak bawa pergi ke mana-mana, contohnya dalam kereta, anda boleh tutup dan bawa saja sebab penutup dia betul-betul kedap. Betul. Jadi, tidak akan membuatkan kita punya makanan cepat sejuk dan juga melimpah keluar. Dan bahagian bawah dia pula sebenarnya dah didatangkan sekali dengan pelapik anti-gelincir. Kan? Jadi kalau katakan waktu kita nak memasak, kita nak goncang-goncang dan sebagainya, nak letak dekat atas meja, tak mudah untuk nak terjatuh. Okey, so dan satu lagi kan? Banyak juga sebenarnya kalau kita tengok kat sini kita banyak, nak keluarkan dekat situ, banyak dua orang kita boleh makan. Dua orang boleh makan, dan tak jadi masalah. Kalau kita nak gantikan daripada orang cakap selalunya orang beli handbag ke apa ke, belikan berkakas masuk macam ni. Boleh bawa pergi ke shopping mall. Now kita nak tengok yang dekat cerik ni pula. Nampak ada petai. Yo, ini kita masak sambal udang petai. Udang tu kita goreng dulu. Kemudian kita masukkan cakap paste sambal kita. Kemudian kita kacau-kacau je lah. Dan sekarang ni pula kalau katakan anda pergi bercuti, berkemah, glamping dan sebagainya, dia memang sediakan plug soket tu kan. Betul. Bawa yang ini, masa sebelum kita nak pergi tu, pergi dekat market, dia ada jual macam-macam paste instant. Betul. Beli paste instant tu, terus masak dalam ni. Iya. Kan senang macam itu. Macam-macam dan ada. Lebih senang sebenarnya, kita boleh menumis juga yang tu. Yang ni kita boleh mengukus. Okey, mengukus. Kalau setakat kita nak kukus sayur-sayuran, telur ke buah-buahan ataupun kuih-kuih muih, tak ada masalah. So, kalau katakan anda beli kuih muih yang macam frozen, pun boleh terus atas tu kukuskan saja. Antaranya biasa orang pilih pau lah kan. Senang, pau letak kat atas tu. Nampak? Settle masalah. Kita bagi, ada 5 tempat untuk kita letakkan telur. Jadi telur tu tidak bergalih-galih, merata-rata, pergi mengayap. Dia duduk je dekat situ. Yang ini kita nak buat mie segera. Mie segera. Mie segera. Mudah. Sebab apa? Andai orang kalau tak suka makan yang dalam kap. Betul. Sebab apa? Dalam kap ni tu air kan. Yang ini kita masak. Nampak ya? Letak dalam ni masak, rasa dia lebih menyerap. Lebih sedap. Ya. Dan sebenarnya kita boleh masak dalam kuantiti yang banyak sikitlah berbanding yang satu lagi tu. Yang ini dalam apa-apa, kalau kawan-kawan kita nak makan ke, kita boleh masak serentak lah. Ya, betul. Dan untuk pemanasan dia pula, sekarang ni anda nampak kan? Dia macam tak panas sangat kan? Kejap lagi nampak. Dia akan mendidih. Dia, kan? Dia akan mula mendidih. Ada 2 tahap pemanasan. Untuk anda pilih yang pertamanya, pemanasan tahap 1. Betul. Yang kedua, pemanasan tahap 2. Betul. Yang mana perbezaan dia adalah lagi cepat panas dengan slow sikit. Ya. Ini kita biar saja sampai dia mendidih. Penuh-penuh semua letak dalam tu. Biarkan dia. Dahsyat. Okey. So untuk anda semua yang masih lagi terfikir-fikir untuk nak membeli, cepatlah membeli sekarang sebab stok kita makin lama makin berkurangan. 1 tahun jaminan kami berikan kepada anda. Anda akan dapat 1 periuk pelbagai guna 600 ml. Dapat juga dengan hadiah percuma 1 di Royal Periuk. Ini ataupun cerik lah 1.2 liter. Harga kat pasaran RM377. Boleh jimat RM208 dekat Happy Village ni. Kami tawarkan RM169 sahaja. Okey? Baiklah, kepada anda semua, inilah dia kami berikan periuk pemanas elektrik yang pelbagai fungsi. Anda boleh bawa ke mana sahaja anda berada. Kadang-kadang kalau nak bawa pergi office pun boleh. Nak pergi bawa ke mana-mana pergi bercuti pun boleh. Pergi homestay pun boleh. Macam-macam benda boleh masak dekat dalam tu dengan kapasiti yang diberikan 600 ml. Selain daripada itu, dengan harga serendah RM169, ini bukan sahaja dapat 1 tapi dapat lagi 1. Untunglah, macam-macam kita boleh buat tau. Boleh tetapkan masa sampai 12 jam. Suhu dan masa dia boleh laras. Guna 1 klik sahaja.
saja. Jadi kepada anda mudah, serendah RM169 akak-akak abang-abang semua dah boleh dah bawa pergi mana. Tengok tak cantik, jumpa suka sebab warna dia lawa. Lepas tu kan kalau tengok kat sini boleh tengok sambil-sambil kita tengok TV dekat depan tu, boleh kita masak-masak juga. Okey, jadi dengan harga serendah RM169 sangat-sangat berbaloi untuk akak-akak abang-abang untuk dapatkan. Di mana lagi kalau bukan di Go Shop. Dapatkan sekarang. Aduhai, kadang-kadang ni nak kita ni nak pergi betulkan mentol yang terbakar tu. Lepas tu kan ada pula kita nak bersihkan kita pakai kipas lah, macam-macam lah benda, tapi tak ada benda macam mana ni. Inilah si Izzaz nak bagi tahu kepada anda, ada satu jenama yang dekat Go Shop ni, household ni, dia dua dalam satu, tak boleh jadi tangga, boleh jadi dekat sidai juga. Kita ada 4-5 step ladder ni, jadi anda boleh pilih-pilih sahaja mana satu anda suka. Nak tahu tak macam mana? Jom, Jo ada sediakan VT untuk anda semua. Kita pergi mana tahu? Kita pergi Izzaz. Senangnya dalam hati. Cik Wat buat apa tu? Amboi, senang betul hati awak. Senanglah, mesti tak kita senang. Ini tengah betul-betulkan sikit lampu ni. Kiri sikit, kiri sikit. Ke bawah sikit, bawah sikit. Bawah sikit, bawah sikit. Senang kerja. Senang kerja. Tu macam kukuh je tengok berdiri kat atas tu. Nampak, inilah kelebihan yang ada pada household multifunctional 4 and 5 steps ladder. Panjang namanya sebab apa? Sebab kita berikan kepada anda satu multifungsi, tangga multifungsi, bukan setakat sebagai tangga tetapi juga sebagai ampaian. Nampak? Betul, betul. Sangat-sangat berbaloi. Ya, betul. Ini kita nak bagi tahu kepada mereka ni apa fungsi-fungsi yang ada. Tadi Aswad dah kata dia ada sebagai tangga dan juga sebagai ampaian. Ampaian, betul. Tapi kita nak bagi tahu juga sebenarnya apa yang menarik mengenai tangga ini adalah dia punya material. Kita menggunakan material alloy. Yes, aluminium alloy. Aluminium alloy di mana kalau anda nak guna untuk kerja-kerja luar ke kan, kadang macam ada kena air ke apa ke, dia takkan karat. Betul. Dan apa yang lebih menarik adalah ketebalan. Ketebalan. Dia ada 1 milimeter. Maksudnya lebih tebal daripada jenama yang lain-lain lah. Jadi kalau kita naik, dia tak mudah nak kemek. Itu yang menariknya. Dan dia boleh menampung berat sebanyak 150 kilo. Ya, 150 kilogram. Kalau berat saya pun mungkin dah 60 kilogram. Tak ada masalah. 60 kilogram eh? 60. Kalau Aswad 60 kilogram, saya punya 50, saya rasa masih lagi bertahan. Masih lagi bertahan, tak ada masalah. Betul. Baiklah, ini dia apa yang kami tawarkan kepada anda. Sebelum itu, selamat datang ke Go Shop. Assalamualaikum. Dan yang paling penting, kami datangkan kepada anda hari ini household multifunctional 4 and 5 steps ladder. Ada dua pilihan ketinggian tangga. Tangga 4 tingkat, ada satu dengan harga RM259. Nak bayar angsuran pun boleh, RM86.33 sebulan untuk tempoh 3 bulan. Gunakan kad kredit Maybank, M-Bank dan juga RHB. Tak cukup dengan itu, kalau anda tambah lagi lebih kurang RM20 saja, anda dapat tangga 5 tingkat. Ini memang betul-betul berbaloi. RM93 sebulan untuk tempoh 3 bulan. Sama juga mengelusi kad kredit Maybank, M-Bank dan juga RHB. Jadi tunggu apa lagi, dapatkan sekarang di goshop.com.my, pengantaran percuma. Baik, bila kita bercerita tentang household ni, ini adalah jenama yang terkemuka juga, datangnya daripada Jerman. Dan apa yang paling penting, kami bawakan kepada anda satu lagi perkakas rumah atau perkongsian kepada anda yang mana anda perlu gunakan kalau katakanlah anda nak clearkan ataupun nak basuh tipas, nak menggunakan tangga untuk menyusun barang, nak bersihkan sesawang. Bersihkan sawang ataupun bukan untuk setakat rumah, boleh anda gunakan untuk bengkel anda. Betul. Boleh anda gunakan untuk pejabat anda. Boleh anda hadiahkan kepada akak-akak cleaner yang mana dekat pejabat anda sendiri. Yang mana nak, kalau katakanlah nak pakai itu, terpaksa memanjat kursi ke apa, kena bersihkan bagian atas. So ini adalah solusi yang terbaik untuk mereka. Dan juga sebenarnya ia sangat-sangat mudah dipasang. Jadi kalau anda boleh tengok VT ni, boleh mudah dipasang dan juga mudah untuk disimpan. Jadi tak risau kalau macam anda seorang-seorang kat rumah pun boleh lakukannya. Dan tempat penyimpanan
makanan pun ruang tak makan banyak. Betul tu. Dan yang paling penting, bila mana anda gunakan ataupun anda beli atau purchase hari ini di GoShop tentunya, ini dia 4 tingkat ataupun 5 tingkat. Saya sarankan anda, ini memang saranan yang paling-paling berbaloi. Ambil 5 tingkat. Sebab apa? Anda hanya perlu bayar RM20 saja. Tak perlu fikir, oh kalau 5 tingkat ni besar tinggi sedikit kan? Nanti macam mana nak simpan? Jangan risau. Dia tidaklah terlalu tinggi, setinggi orang cakap tangga yang panjang macam tu sampai anda tak ada ruang untuk simpan kan? Ini anda boleh simpan. Sebab apa? Sebab ini sesuai untuk rumah anda. Betul. Dan seperti yang kita ceritakan tadi, 32 set telah pun dijual. Yes. Terima kasih telah pun mendapatkan. Dan yang mana belum lagi mendapatkan, kalau katakanlah bukan untuk diri sendiri tapi nak hadiahkan kepada mereka yang tengah dalam keadaan memerlukan. Betul. Inilah waktunya untuk anda hadiahkan kepada mereka. Okey? Benar. Sekali lagi kita ceritakan kepada anda. Okey. Untuk 5 tingkat dan juga 4 tingkat. Sebelum Aisyah ceritakan yang 4 tingkat, saya akan ceritakan dulu satu persatu untuk kita punya ni. Apa yang paling penting, kita datangkan kepada anda dengan material aluminium alloy. Bila cerita pasal aluminium ni, dalam kepala anda mungkin akan terfikir tak mudah berkarat. Dan yang paling penting, tahan lasak. Sebab apa? Ianya alloy juga. So, ini yang kami bawakan kepada anda. Dan seperti yang kita ceritakan kepada anda tadi, dari segi dia punya pengukuhan dia, kestabilan dia tu sangat-sangat berbaloi untuk anda dapatkan. Sebab apa? Pada bahagian bawahnya tu, kita datangkan kepada anda dengan sistem anti gelincir. Yang didatangkan daripada getah juga, yang mana kalau anda letakkan pada bahagian bawah, dia tidak mudah tergelincir. So anda pun rasa macam lebih stabil dan lebih rasa macam selamat untuk berada di atas walaupun pada tahap yang paling tinggi. Okey. Betul. Apa yang kami nak tunjukkan juga kepada anda dekat sini, dari segi dia punya cara untuk memasang, cara untuk jadikan tangga dan juga cara untuk jadikan ampaian. So seperti ini, kalau katakanlah anda nak buka, apa yang perlu anda buat dahulu? Okey, Ashraf silakan. Kita bukakan kita punya tangga tadi. Kita lipatkan kembali. Oh sekejap, dia dah terlock pula. Keluarkan balik. Kita keluarkan balik. Sebab kalau nak buat dia punya ampaian pun sebenarnya sangat-sangat mudah, Swat. Betul. Okey, so kita buka balik dia punya ni. Kita lipatkan kembali. Lepas tu kita buka macam ni. Kejap, kembali. Dan kita bukakan dia punya bahagian sini. Ashraf, cuba Ashraf buat selanting. Selantingkan tu. Bagi semua orang nampak. Macam ni. Macam ni. Sangat mudah. Sekejap je dalam masa seminit dah settle. Betul. Tapi jangan lupa untuk lockkan juga. Betul. Nanti anda punya ni tak stabil, susah pula kata kita macam tak ni pun bergoyang je kita punya. Tapi sebenarnya kena lockkan. Betul. Mana dia punya tempat lock ni? Atas tu dia. Okey, kita dah lock satu. Okay. Lepas tu baru kita lockkan di bahagian sini. Di bahagian dalam sini Okey. Macam tu. Betul. Lepas tu dah settle, dah boleh gantung baju semua. Settle. Stabil. Stabil. 150 kilogram. Anda boleh letak barang-barangan yang seberat 150 kilogram. Tidak ada masalah untuk letakkan atas kita punya ampaian. Ini kalau kita panggil ampaian pula. Sebab bukan setakat sebagai tangga tetapi juga dijadikan sebagai ampaian. Sangat-sangat mudah. Macam kita katakan tadi, Aswad, sebab apa bila kita duduk dekat rumah yang macam kondominium ataupun di apartmen, kita tak ada ruang yang besar untuk kita sidai baju. Ada tu ada tapi ruangnya sedikit. Bagi keluarga yang ramai kan, nak basuh baju banyak, apabila dah hujan ni nak basuh baju mesti takkan nak basuh tiap-tiap hari kan. Betul. Jadi mesti dia akan cuba basuh maksimumkan masa pembasuhan tu, basuh sekali banyak, lepas tu nak sidai baju ruang tak ada pula. Jadi dengan adanya tangga ini, anda boleh jadikan dia sebagai penyidai baju. Jadi mudah untuk anda. Sebab apa? Anda boleh selesaikan masalah pembasuhan baju anda itu dengan mudah. Basuhlah banyak baju yang anda nak basuh. Lepas anda boleh sidai. Betul. 50 set telah pun dijual. Saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana ketahanannya kita punya household ladder di sini. Dan apa yang paling penting, bila saya naik, nampak tak? 150 kilogram. Tidak ada masalah untuk saya naik terus ke bahagian atas. Dan saya masih lagi merasakan ianya selamat dan stabil. Cuba asal naik sampai atas lagi. Macam kita katakan tadi, 150. Jadi boleh, bukan naik seorang. Betul. Naik berdua pun boleh. Tengok saya naik pula.
Awak jaga-jaga ya. Saya tak risau keadaan tangga. Saya risau keadaan belakang saya ni. Kadang-kadang dia terkeluar sendiri. Okey, tengok. Macam ni. Jadi boleh naik dua orang sekali. Jadi dia memang boleh menampung berat yang sangat. Orang kata, bukan berlebihan. Apa kita cakap? Berat sehingga 150 kilo. Betul. Okay. Apa yang kami tunjukkan kepada anda tadi, sememangnya kalau kata-kata berat sebegitu kan, anda mungkin rata-rata ataupun secara puratanya tidak lebih 150 kilogram. Tapi kalau katakanlah anda 149 kilogram pun tidak ada masalah untuk naik. Sebab apa? Sebab ia boleh menampung sehingga 150 kilogram. Betul. Seperti yang kita ceritakan tadi. Dan ini dia, kalau katakanlah anda nak buat ampaian ataupun tempat untuk anda letakkan pasu bunga, untuk jadikan taman, untuk letak daun keladi viral anda yang harga RM30,000 mungkin, tidak ada masalah untuk letakkan dekat kita punya household lady di sini. Dan yang mana kami tunjukkan kepada anda juga, kalau katakanlah anda duduk ataupun tinggal di rumah yang tinggi seperti kondominium, apartmen ataupun rumah flat seperti yang ramai sekarang dengan duduk, apa yang paling penting, anda boleh gunakan tangga ini untuk menjemur pakaian, untuk mengeringkan pakaian dengan secara natural, tidak menggunakan pengering. Kadang-kadang orang menggunakan pengering ini takut baju masalah. Betul. Kan? Mungkin so, nanti kualiti baju secara, akan turun. Secara alami. Betul. Secara jadi, macam kami katakan sebentar tadi, ia sangat-sangat mudah dipasang. Betul. Anda tak perlukan 2-3 orang untuk memasang tangga ini untuk jadikan ampaian. Kalau boleh ada lihat di dalam VT ini, seorang saja pun sudah memadai. Sebab apa? Dia sangat-sangat mudah. Tapi yang paling penting, jangan lupa untuk pasang lock dia lah. Ada 4 lock kesemuanya. Jadi akan menjadikan tangga anda ataupun ampaian anda lebih kukuh. Apabila dia sudah mudah dipasang, ia juga mudah untuk disimpan. Jadi tak perlu makan ruang yang sangat banyak pun. Sebab apa kita tahu? Kalau macam kita katakan, duduk di apartmen, di kondominium, mungkin tempat ruang penyimpan pun tak banyak. Tak banyak, betul? Tak ada bilik store. Jadi boleh simpan dekat, orang kata, dekat tempat wash machine ke. Betul. Ataupun boleh letak di sebalik pintu anda. Jadi dua pilihan ketinggian tangga kami berikan kepada anda, tangga 4 tingkat dan juga tangga 5 tingkat. Harga untuk 4 tingkat RM259, tapi kalau nak 5 tingkat anda hanya tambah RM20 sahaja. Anda boleh bayar melalui Maybank, Mbank dan juga RHB, bayaran secara ansuran selama 3 bulan. Kalau 4 tingkat RM86.33, kalau 5 tingkat anda bayar RM93 untuk 3 bulan. Jadi juga boleh kita pakai sekarang tentunya di goshop.com.my, perhantaran percuma ke Semenanjung Malaysia. Yes. Balas kepada anda semua yang tercari-cari tangga yang menyenangkan kerja anda. Kalau contoh tengok kat sini, kita nak bersihkan kipas kan. Sebagai seorang wanita, membersih ni memang menjadi satu rutin. Macam saya suka bersih rumah. Hari-hari kalau boleh nak tengok kita punya kipas tu bersih kan, cantik, tak ada debu dan sebagainya. Kalau gunakan kerusi saru tak sampai ialah, kadang-kadang kita tak tinggi sangat kan. Jadi kalau contoh anda menggunakan kita punya jenama Housepop ni, di mana anda boleh sahaja membersihkan dengan senang, dengan mudah lagi. Kat mana je kawasan-kawasan yang anda nak bersihkan itu, sangat-sangat senang. Lagipun dia ringan kan, tak payah susah-susah. Daripada anda nak dapatkan, boleh saja pilih nak yang 4 tingkat ke nak yang 5 tingkat. Dengan itu, anda dah boleh membeli kat mana? Dekat Go Shop lah ya. Cepatlah membeli. Kepada anda semua, kalaulah contohnya tak puas lah kakak-kakak nak tengok ni kan, macam mana ju, boleh saksikan siaran langsung kita ataupun siaran ulangan kita ni secara penuh tak, pada setiap hari Isnin hinggalah hari Khamis pada jam 10 malam. Jadi pada anda semua takkan ketinggalan lagi apa-apa. Tengok dekat sini ada dua jenama yang kita bawakan ini, anda boleh pilih-pilih sahaja. Tengok Isnin sampai Khamis, ajak abang-abang, adik-adik, makcik-makcik semua tengok. Okey, so kepada anda semua ni, kadang-kadang ada di antara kita ni, kita faham ya, di mana situasi sekarang ini yang nak membuat kita bergerak ke sana sini ni memang boleh, tapi kadang-kadang ada di antara kita ni masih lagi fobia nak keluar. Jadi tak payah risau, kita ada salah satu ni di aplikasi kami, anda boleh terus pergi ke GoToMart ni. Maknanya GoToMart ni di mana anda boleh membeli barangan-barangan yang sangat mudah sahaja. Kalau contoh nak berikan kepada insan-insan yang tersayang, nak bantu mereka pun tak ada masalah. Anda tengok dekat sini, kita ada pelbagai brand-brand yang kita masukkan kat dalam. Contoh nak beli
beli barang-barang keperluan, nak makan-makan ke kan, barang-barang mentah ke apa, semuanya ada dekat situ. Jadi pada anda, senanglah kan, masuk saja, pilih-pilih-pilih-pilih. Nak masuk untuk diri sini, hantar kat diri sini pun boleh. Kalau nak hantar pada mereka yang memerlukan pun tak ada masalah. Sebab apa? GoShop dah buat satu aplikasi ini yang mudah di GoShop, yang anda perlu pilih GoToMart sahaja. Ingat GoToMart, di mana ini adalah dari mana anda boleh pilih macam-macam sahaja. Tak payah nak pergi sini, nak pergi sana. Tak payahlah. Buang masa kita aja kan. Terus saja dapatkan penghantaran ni. Kita hantar saja ke pintu rumah anda. Macam-macam. Buat tengok kat sini grocery. Tak payahlah pergi pasar-pasar ke mana kan. Terus saja pergi kat kita punya GoToMart. Sekali lagi, mudah untuk anda membeli. Okey? So, check it out. Hai, nampak gayanya kita ni dah pun kehabisan siarannya. 30 minit dah pun habis. Jadi kepada anda semua yang tengok Zaz ni, terima kasih sangat-sangat si Zaz nak cakap pada anda. Yang pada belum-belum tengok lagi, yang belum-belum pilih lagi, belum-belum beli, kena beli sekarang, okey? Kita jumpa lagi lah. Bye-bye, see you all.